damai, sejahtera. Mungkin kita bisa mengabaikannya sekali atau dua kali. Ya, itu hanyalah sebuah penundaan masalah. Hingga pada satu titik nanti, hal tersebut tidak dapat lagi ditunda-tunda dan diabaikan. Dan harus segera dihadapi. Jadi, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera itu saat kita berada di dalam kondisi kebisingan, adanya masalah, dan kekacauan hidup? Pada Filipi 4, pasal yang ke-6 hingga yang ke-7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari bagian firman yang telah kita dengar, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yakni, yang pertama adalah berdoa, dan yang kedua adalah bergantung penuh kepada Tuhan dan menaikkan permohonan kita dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan segala keluh kesah kita dan berharap agar Tuhan menjawab segala pergumulan dan permasalahan hidup kita. Ya, pada dasarnya kita mengharapkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Namun pada saat yang sama, kita juga memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Kita memiliki iman, berpengharapan kepada Allah yang berdaulat untuk menjawab atas pergumulan hidup kita. Permohonan dan pengucapan syukur dilakukan secara bersama. Dalam dua hal tersebutlah kita dapat menikmati arti damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi, apa sih arti damai itu? Damai dapat kita rasakan bukan di saat kita berada di dalam zona nyaman dalam hidup kita, tetapi justru di saat ketika kita merasakan kondisi yang tidak menyenangkan, kekacauan, hiruk pikuk masalah yang menghampiri hidup kita, ternyata kita masih bisa dapat membawanya hal ini dalam doa permohonan kita dan pengucapan syukur kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, itulah makna dari damai sejahtera yang sesungguhnya. Solideo Gloria.